Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang memperlihatkan kerja tempur awak senjata self-propelled jet Sin S-152mm di medan pertempuran. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Kamis 18 Juli 2024. Awak senjata self-propelled jet Sin S-152mm dari kelompok pasukan Vostok menembaki posisi yang dibentengi musuhnya. Di wilayah yang tidak dicantumkan namanya dalam narasi unggahan, benteng dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina jadi sasaran utama. Ledakan dahsyat terjadi berulang kali di titik yang ditargetkan. Keakuratan pukulan rudal dikonfirmasi oleh rekaman kontrol objektif. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.